Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita lihat sepanjang Ramadan ini, walaupun kita dengan norma baru PKP dan sebagainya, surau kita masih penuh dengan tarawih daripada awal hingga akhirnya. Alhamdulillah, sungguh menakjubkan. Jadi terima kasihlah kepada semua jemaah-jemaah yang memberikan kerjasama, semua AJK yang melancarkan segala perjalanan pergerakan imarah surau kita ni. Alhamdulillah. Juga terima kasih kepada pemerintah kita kerana membenarkan kita untuk melaksanakan ibadah Aidilfitri walaupun sekadar 50 orang. Terima kasih, alhamdulillah, bersyukur juga. Dan di sini saya mengambil kesempatan mewakili ahli jawatankuasa Surau Al-Ikhlas mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Teruskan istiqomah beribadah, jaga SOP. Mudah-mudahan kita telah mencapai ijazah takwaan sepanjang Ramadan setelah kita menjalani madrasah Ramadan. Dan akhir sekali, sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah mengangkat dan menarik balik wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selamat dan kita boleh kembali kepada norma yang sedia kala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hadim bin Musa, Imam Surau Al-Ikhlas, Taman Desa Cempaka, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua ahli karya Desa Cempaka, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Jaldin bin Ahmad dari Jalan 32 ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Salam Aidilfitri buat semua ahli karya Surau Al-Ikhlas. Terima kasih. Saya Muhammad Azim bin Ishaq mewakili Blok 5 mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Manase dari wakil dari Blok 4 ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.